Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa la udwana illa 'alal zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil karim, ma'ana qul harfain qul wa yaktubu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radiyallahu anhu, walhamdulillahil karimi khitamuha wa qarindahat qabba aqbal ilahi wal fa'a. Penutup syair ini adalah, atau terakhir daripada syair ini adalah, puji syukur kepada Allah. Artinya pengarang kitab ini memuji dan bersyukur kepada Allah atas dapat menyusun sebuah risalah atau sebuah kajian yang mana berada di akhir sekarang, yang pemurah selesailah sudah syair ini. Jadi disini ibaratnya penutupan dah kitab ini. Jadi alhamdulillah kita belajar atau mengkaji sama-sama kitab ini kurang lebih beberapa tahun, karena dia dua jilid ya. Fa'aqbal ilahi wanfa', wahai Tuhanku, terimalah dan jadikanlah bermanfaat. Artinya harapan daripada pengarang kitab ini, beliau sudah menyelesaikan kitab ini dengan baik dan bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepadanya dan kepada kita semua, yaitu dengan sebuah pengharapan fa'aqbal ilahi wanfa', ya, terimalah dan jadikanlah bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kata alhamdu artinya memuji dan menyifatkan keindahan, menyifatkan keindahan dan keelokan. Kalimat alhamdu itu makna secara harfiahnya adalah memuji, karena di sana terkandung sebuah keindahan serta keelokan sesuai dengan lisan dan perbuatan. Jadi bagusnya antara zahir dan batin sama. Maksudnya kalau di mulutnya mengatakan alhamdulillah, batinnya pun juga bersyukur kepada Allah. Itu ngarannya sama ya, bersesuaian. Alhamdulillah merupakan pembukaan Al-Qur'an. Alhamdulillah itu pembukaan Al-Qur'an, penutup doa. Jadi bila orang berdoa di terakhir pasti dengan kalimat walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya jangan sampai kita meninggalkan kalimat, atau jangan sampai kita lupa membaca alhamdulillah. Ini penting betul, alhamdulillah. Dulu pernah saya jelaskan bahwa tulisan atau jumlah huruf alhamdulillah itu berapa? 8 ya. Al, alif, lam, ha, mim, dal, baru lam pertama, lam kedua, ha. Alhamdulillah 8. Maka setiap orang yang membaca kalimat alhamdulillah, dia akan dibukakan Allah 8 pintu rahmat.
pintu rahmat ya, diberikan pintu nikmat, pintu keberkahan. Jadi rancak-rancak kita mengatakan alhamdulillah, sambil duduk tu lah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena nikmat membaca alhamdulillah itu sebuah nikmat. Ya. Diresapi bujur-bujur segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku, yang telah memberikan nikmat kepada aku, yang telah menjauhkan diriku dari berbagai macam bala, macam-macam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan pembuka percakapan penghuni surga, orang ahli surga. Nah, makanya tadi Syed Bakri, barang siapa yang membaca alhamdulillah karena jumlah hurufnya itu 8, maka terbuka pintu surga. Dan orang ahli surga kalau berbicara pasti alhamdulillah, pembukaannya alhamdulillah. Serta kalimat yang diucapkan oleh setiap orang yang bersyukur. Ya, jadi setiap orang yang bersyukur mengata alhamdulillah ala kulli hal. Ada juga, ada yang singkat alhamdulillah, ada yang panjang alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semua bentuk kalimat-kalimat pujian yang merupakan sebuah pengungkapan kehambaan kepada Allah bahwa yang berhak untuk dipuji hanya Allah. Kita ndak, biar kita punya ilmu, kita punya jabatan, sebatas apa pujian manusia kepada kita? Ya, waktu kita jaya aja. Iyalah, waktu jaya atau jaya, waktu sukses. Tapi kalau sudah bangkrut, ada lagi. Waktu jadi pejabat, iya. Sudah sampai jadi pejabat, ada lagi ajudannya, bukahan. Nah, jadi kita rancak-rancak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat berupa iman, Islam, dan lain-lain. Oleh setiap orang yang bersyukur. Nah, jadi penghuni surga yang keluar dari mulut mereka adalah alhamdulillah, serta kalimat yang diucapkan oleh setiap orang yang bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ingati boy, jangan sampai kita kada membaca sehari berapa kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terus dibaca, di mana ingat baca sambil berjalan ke alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berjalan itu sudah karunia Allah ya, bisa berjalan, bisa belanja, habis itu pulang, bisa di untuk dimasak, setelah untuk dimasak bisa diproses, alhamdulillah diproses, dihidangkan, alhamdulillah sudah dihidangkan bisa disantap, alhamdulillah sudah disantap bisa menjadi sebuah tenaga. Nah, bersyukur kepada Allah. Oleh karena itulah Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu mengakhiri syair dan alhamdulillah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa, ya, penutup doa, ingati doanya di terakhir. Begitu alhamdulillahi rabbil alamin diusapkan tangannya ke muka, diusap ini kena kena langsung tergugur. Ada yang kayak gini aja, begitu alhamdulillahi rabbil alamin ini aja ya. Hidung sebuting ini ya. Bagus-bagus, amin, 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 walhamdulillahi rabbil. Nah, bagusnya adabnya berdoa lah. Dipakai adab berdoa itu, karena bagaimanapun adab itu lebih utama. Nah, jangan kita anggap remeh, baik dalam berdoa kah, dalam beribadah secara umum kah, apa aja penuhi adab kita baik-baik. Dan penutup doa mereka adalah alhamdulillah amin, wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'adah. Dan mereka berkata,
segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Janji Allah kepada kita apa? Siapa yang beramal soleh, baginya surga, pahala. Siapa yang beramal tidak baik, baginya neraka dan dosa. Jadi kita yang milih, hendak nang surga kah, hendak nang neraka kah? Apabila hendak surga, mulai sekarang gawian nang baik-baik. Apabila hendak masuk neraka, ya terserah. Pilih mana? Jelas kita pengen surga, tapi gawian kada baik, enggak cocok. Ya, harus gawiannya bagus. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami. Sedih, ya namanya kita sedih, apa macam itu wajar manusia, wajar manusia. Tapi kesedihan jangan sampai berlarut-larut. Ya, jangan sampai berlarut-larut, karena kita memiliki Tuhan yang namanya Allah yang selalu memperhatikan permohonan kita. Seberapapun permohonan kita kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Cuman sering saya katakan juga, Allah tidak pernah berjanji untuk segera atau belakas mengabulkan kepada semua. Tapi si minta aja kamu, pasti aku kabulkan. Bisa jadi Allah terima di dunia hanya sedikit untuk memperlihatkan kepada dia. Bisa jadi juga Allah simpankan rapi-rapi. Malah bagus yang tersimpan ini kada tercemar, tidak terpakai, apa macam, disimpan rapi. Ketika nanti kita menghadap Allah, diserahkan. Nih, gawe nikam semalam. Kalau baik, masya Allah, senangnya bukan main. Tapi kalau ada baik apa? Nangis. Walau tara idil mujrimuna lakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na faraji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kami telah mendengar. Wa sami'na, juga telah kami telah melihat dan mendengar. Farji'na, kembalikan. Kami sekarang melihat sudah nang kami gawi semalam. Mendengar sudah nih nang kami gawi semalam di dunia itu. Farji'na na'mal salihan. Belikakan kami ke dunia. Kayak bandang belikakan sudah di dalam tanah. Cakanya dari Surabaya minta bulikakan ke Samarinda, bisa. Dari Tungkal minta bulikakan ke Samarinda, bisa. Tinggal jadi bininya aja lagi. Ada kan arah kabar yang dunia balak kiamat dua bulan aja lagi. Nang kada kawin bahaya kan merasa itu. Apa betul om? Innamal hamdu zuhurun lil kamalatil haqiqati wa kada syukru thana'un musbitu sirril haliqati. Sesungguhnya pujian timbul karena menyaksikan. Orang memuji itu karena tahu, dapat nikmat melihat, mendengar, ya, menyaksikan. Oh, langsung alhamdulillah. Lalu hatinya yakin ini daripada Allah, lalu yang gunakan untuk kebaikan-kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesungguhnya pujian timbul karena menyaksikan berbagai kesempurnaan yang sejati. Begitu pula syukur ialah pujian yang semakin kuat rahasia ciptaan. Jadi bila orang rancak membaca kalimat alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
maka semakin dia banyak membaca kalimat pujian tersebut, semakin dia diberi Allah sir yang banyak. Apa sir? Rahasia. Nah, rahasia ada kalau dikisahkan, namun ku kisahkan ada rahasianya banyak. Ya kalau berarti yang tahu antara diri kita dengan Allah, ngarannya gini rahasia. Ini ada yang berkisah, tapi jangan berkisah nih rahasia nih, kan rahasia penting, rahasia penting. Tapi seorang mengisahkan, nah, ada jadi rahasia ngarannya. Tapi ngomongnya nanti sirlah nih rahasia, rahasia nih, jangan dikisahkan sirai. Ujar anak nasir, guru aja ngisahkan kapo ada rahasia lagi. Menang wujud rahasia guru aja nyimpan sorangan lawan Allah. Secara zahir syukur adalah mengucapkan pujian alhamdulillah. Jadi biar di tengah pandemi corona jangan berhenti mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Buktinya apa? Kau aja makan. Buktinya apa? Kau aja nak sepeda motor. Buktinya apa? Kau aja nak mobil. Biar orang-orang di tengah pandemi corona. Tapi tetap kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Kayak apa hari ini? Diam sini. Innalillahi wa inna ilaihi apa? Kada payu aja. Memangnya payu aja alhamdulillah. Ya. Nah, makanya kalau orang berilmu walaupun dan bagaimanapun keadaannya selalu mengata alhamdulillah. Itu nang kisah ada seorang yang mencari ilmu atau mencari guru, tapi dia sebelum, kalau kada salah kisah Syekh Ibrahim bin Adham, sebelum dia mencari guru dia pengen dulu bertanya sesuatu, lalu dengan pertanyaan itu menambah kekuatan dan keyakinan dia kepada guru tersebut. Nah, begitu sudah bertemu guru, ulun ni hendak mengaji awan pian guru ya, cuman ulun minta penjelasan, nah, ada sesuatu kalimat yang mengganjal betul dalam hati ulun. Bila pian kawa menjawabkan sehingga menjadi hati tenang, kada galau, ya. Galau kah? Glow. Kada galau, dah sedih, dah gelisah. Lalu akhirnya mengucapkanlah kalimat alhamdulillah, maka hilang semua kegelisahan itu tadi. Lalu ditanya, apabila engkau ya ustaz ya guru tatkala mendapatkan nikmat kayak apa, tatkala mendapatkan sedih kayak apa? Ujar si guru, "Mbah, amun aku dapat nikmat, alhamdulillah. Amun aku dapat musibah, innalillah." Wah, kada cocok kayaknya ini. Ya. Kalau ikam, Bang, kalau ulun dapat nikmat, alhamdulillah, dapat musibah tetap alhamdulillah. Yang tadi menghilangkan kegelisahan tadi tuh. Jadi apa aja gurunya, amun kayak itu aku belajar unikam, bukan si guru belajar muridnya, malah gurunya empat belajar ke muridnya. Kenapa? Betapa tinggi keyakinan hati si murid. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah tetap alhamdulillah. Kenapa? Musibah itu cuman di luarnya aja jelek, dipandang dari dalam banyak kebaikannya. Apa contohnya ya? Banyak. Bama garing, sakit, dipandang secara zahir tidak enak lah. Sakit apa? Ada yang senang sakit sini? Ada yang mau sakit? Tidak. Tapi kalau dipandang secara zahir memang sakit, tapi kalau dipandang secara batin, masya Allah, alhamdulillah. Mungkin dosaku kau banyakkan ini nih. Hah? Dosaku banyak betul ini. Mungkin di seluruh tubuhku ini banyak betul. Alhamdulillah, Allah gugurkan. Allah rontokkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dengan adanya penyakit. Bisa kita bayangkan beban kita yang tadi berat betul karena kita sudah ada diberi Allah persekotnya yaitu sakit, berkurang.
dan nanti kita mengharapkan bahwa semua kesalahan kekhilafan kita diampuni Allah lantaran kesabaran, keikhlasan dalam berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Nah, jadi kita kadang-kadang beda ya, cuman kadang-kadang tapi manusiawi. Kalau umpama sedih itu manusia. Kita ini malaikat, orang malaikat kan bisa menangis. Kita ini manusia bisa tertawaan, laki bini itu bisa ayang-ayangan, bisa juga ini bakal lahian, berangutan. Tuh, si Rai rame kan, ada kawannya rame. Kayak apa juga lagi guru beri semangat itu. Dipikirkan. Kalau lagi sayang-sayangan, Allah bersusuapan makan. Tapi kalau lagi bakal lahir, wah pacah piring tiga. Kayak itu manusiawi biasa. Tapi kalau orang yang berilmu, nah dipandang, oh mungkin ada sedikit slack ya, diperbaiki ya. Oh mungkin kita kurang perhatian lawan bini kah, atau sebaliknya kah, atau apakah? Nah sehingga kok bini saya mencari kesenangan pada orang lewat Facebook dulu. Wah, ini Facebook ini hancur benar nih. Lewat medsos kan kiranya hancur bujur itu. Yo, pertama memang dia menayangkan TikTok. Oh, kayak orang kerasukan. Dikomentari, wah, itu nang si anunya ngirim pulang TikTok sama asalnya TikTok lama-lama jadi tatik-tatik. Akhirnya senang, begitu senang janjian di mana, di kedai kopi. Wah, disitulah saksi bisu bahwa kita pernah bertemu. Wah, mantap. Nang saya kong belakin, nang saya biniannya dengan selingkuhan. Kenapa? Karena kada puas dengan pasangan. Kenapa kada puas? Karena mungkin ada sesuatu hal yang tidak dilaksanakannya. Ya, nah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan pasangan-pasangan kita baik, membimbing kita pada tahun dunia akhirat. Secara zahir tadi syukur adalah pujian timbul karena menyaksikan berbagai kesempurnaan yang sejati. Jadi sempurna yang sejati artinya nang bujur-bujur kita rasakan. Ya, nang nampak betul. Begitu pula syukur ialah adalah pujian yang semakin memperkuat rahasia ciptaan. Nah, jadi bila orang bersyukur talu, bersyukur terus, sering mengata alhamdulillah, alhamdulillah. Ini judulnya judul alhamdulillah aja kita nih. Ya, judulnya tuh alhamdulillah. Karena bila alhamdulillah berarti syukur. Walau ngarannya haji syukur, tapi kada mengata alhamdulillah atau kada meyakini kada syukurnya. Walaupun ngarannya nasir, bersyukur tarus sidin, insyaallah tambah bininya. Nang seikong aja belum, aku tambah. Nah, jadi secara zahir syukur adalah mengucapkan pujian alhamdulillah. Sebab syukur lisan dilakukan dengan menyebutkan nikmat. Jadi kalau orang bersyukur lisan itu menyebutkan nikmat alhamdulillah ala kulli hal. Disambat nikmatnya. Dapat cucu kah? Alhamdulillah. Hah? Bertunangan kah? Alhamdulillah. Kajuk-kajuk. Iya, hati-hati lah. Iya, bisa merajui kamu. Modalnya kayak orang wakameh, tau wakameh? Kencing, meraju, hancat kerja wakameh mantan. Paham lah. Bilnya sudah 30, 32, 35, 40 meraju ya. Ada nangis. Ya pada ya. Tigolek nih kulo sing rodo ya oke kayak ini kok angel
Nggih, sing duwe anak loro ya ora apa-apa. Sing duwe anak telu ya ora apa-apa. Sing penting wadon ngono ae. Nyetahan mental sudah. Nah, jadi kalau syukur lisan itu menyebutkan nikmat. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah. Alhamdulillah. Kayak apa tanah? Alhamdulillah sudah payu di sini. Pada berbagi kah? Alhamdulillah, aku kan ingin tahu nikam. Maka kawan menawarkan ke sana ke sini. Jadi ada juga saya ikut persenannya. Ulun pernah orang minta banyu, kata pengen orang minta banyu banyak kan ingat lagi pabila kalau kalian datang tapi pangan ya bugis siapa nih mage nih. Alhamdulillah nih empang kemarin selangkuh satu eng. Wah, banyak jok tegi nih empang nah brokang. Masa nih Ustaz lupa sama saya lah, ulun nih tapi ingat lagi di mana ada itu ketika Ustaz itu ceramah toh ya kita ya tuh kasih wae nih tegi aku ceramah aku juga lupa ya. Ya aku mana aku ceramah aku kan ingat John Pian jenah. Tapi begitu selesai, masya Allah, alhamdulillah ada barakahnya Ustaz. Ah, ini aku paham nih guruan nih. Sakabat dapat juga guruan. Nah, itu ngarinya paham. Ini kisahnya aja. Alhamdulillah, dia yang tanah kunang dia nu sudah payo. Ujian yang kawan ada juga kan. Alhamdulillah, aku ingat tahu nih. Nah, jadi kita disunatakan menyebut nikmatlah wa amma binik. Cuma dengan niat bersyukur, bukan dengan niat sombong. Ya ada juara menyebutkan niat aku alhamdulillah kam mobil nang semalam tuh aku jual apa kode baik mobilnya. Aku nukar nang harga 3M ini. Ini kan kita insyaallah bulan-bulan ini nukar pulang. Wah. Bulannya itu tuh. Syukur anggota tubuh adalah dengan melaksanakan ketaatan. Nah, jadi syukur lisan menyebutkan nikmatnya. Seperti tadi firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau syukur tubuh yaitu melaksanakan ketaatan, menggawi. Jangan kita menggawi, melaksanakan ketaatan. Allah berfirman, i'malu ala Dauda syukra. Bekerjalah wahai keluarga Daud. Allah aja menyuruh keluarga Nabi begawi. Seorang modal nang kayak inilah. Baring-baring-baring sedekah sabilillah. Ah, jauhnya martabat kita rendah. Rasulullah aja begawi, Nabi Daud aja disuruh begawi, apalagi Haji Daud. Ambahnya ya begawi. Artinya kita begawi, jangan nganggur, jangan kena sedikit mak. Loh, ada loh orang yang sudah berumah tangga, sedikit mak. Sedikit bah. Ya malu, kita biar kayak apa begawi, apa begawi yang terserah. Yang penting jangan sampai menjadi beban orang tua. Belajar itu, belajar hidup. Kita gini dulu semua tergantung. Ya kalau dulu kita makuitan, mak, bah, mak, bah, mak, bah. Oh ini seorang nang jadi nah. Itu nah hidup bergantian. Artinya hidup kadada kekal, hidup bergantian ya. Dulu kita kayak ini. Wah ini amun kawa. Nah. Dengarnya bergantian. Jangan mulai beri sampai kayak ini. Ini terus. Nah. Ini bahasa kami betanai ngarannya. Sedangkan syukurnya hati ya, jadi kalau syukurnya lisan dengan menyebutkan nikmat, syukurnya anggota dengan melaksanakan ketaatan, kita puasa kah, mengaji Quran kah, apakah ya, kita dudukan di tempat ini kah ya. Nah, sedangkan syukur hati adalah dengan mengakui dan menyadari bahwa seluruh nikmat yang diperoleh seorang hamba adalah berasal daripada Allah. Itu hati yakin bahwa nikmat nang ada nih nang apa ya,
kita kawa berhinap, ya, kawa buang hajat apa macam itu nikmat dari Allah. Tadi malam saya menengok ada ponakan sepupu sudah 4 kali operasi. Subhanallah, nangis ya. Tuhainya bang, pada dulunya bang, anunya porosnya di bawah, ya, operasi karena kanker prostat, operasi bagus, sumbat pulang, operasi pulang, sumbat pulang, subhanallah. Doakan ya, sama kita berdoa mudah-mudahan sehat barataan. Coba yang namanya penyakit adalah kita mengundang penyakit ke dada, kalau datang seorang ya. Nah. Ada kemarin juga masih kecil, umur sekitar berapa 9 tahun sudah bocor ginjalnya. Ya Allah, macam-macam boy ini. Itu penyebabnya boy yang kakak-kakak nang ketujuh minum ekstra jos apa macam nang eh nang kaya-kaya itu nang apa namanya kemasan-kemasan gitu lah. Makanya nang kayak susu-susu kemasan-kemasan jangan. Kakak-kakaknya ketepi mau minum banyak putih itu lagi biar ya hanya begitu aja lah. Ada kemarin kawannya anak kulun di Dalwa, muda juga, sudah cuci ginjal. Kalau tidak salah 10 ke 9 tahun dah. Seumuran anak kulun waktu itu. Kena senangnya bila ulangan kena ekstra jos. Jadi kan nyaman belajar kuat. Oh, mau dipakai buping juga lah. Oh, sekalinya nah ginjalnya kena tahan. Nah ada juga ulun kenalan pemain bulu tangkis ini. Bahkan sampai event nasional mewakili Kaltim. Pada hitungannya kan orang pemain apa olahragawan ini kan kuat ya. Cuman bila Mbah main bulu tangkis ekstra jos. M150. Ujung-ujungnya cuci darah juga ginjal gitu. Mudah-mudahan sehat berataan kita lah ya Allah. Jadi amun kita nih ke rumah sakit, alhamdulillah kita sugih wae. Sugih banget. Kenapa seorang kalau berjalan silinnya kalau berjalan. Nah, jadi makanya artinya banyak-banyaklah pada pembicaraan kita ini bersyukur kepada Allah. Tapi kalau memang sudah Allah takdirkan kepada kita sakit, kena kawa juga. Itu sudah kehendak sidin. Tapi tetap kita bersyukur, alhamdulillah. Makanya tadi di balik musibah itu ada rahasianya. Nah, mungkin sidin menggugurkan ulun ada pertemuan jamaah Tuha. Berapa tahun sudah kayak ini pian? 12 tahun. Mulai awal setrok sampai sekarang bertongkat atau macam. Tapi ulun mengharap guru menangis ini, mengharap mudah-mudahan dosa aku diampuni Allah. Ini mungkin aku banyak berdosa. Aku kada pernah sini berburuk sangka dengan Allah. Aku baik sangka aja. Aku dosaku nih yang kebanyakan, makanya diuji sampai 12 tahun yang kayak ini. Nah, jadi syukur hati dengan meyakini mengakui bahwa nikmat semua daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian adalah dari Allah. Nang apa aja nikmat? Nikmat berumah tangga, nikmat rezeki apa macam, semua dari Allah. Ya, jangan merasa seorang, oh ini aku, ini kamu, ini aku, coba kada aku, ah. Coba kada usaha aku, mana? Semua daripada Allah. Jadi amun orang kedudukan di syukur ini kan bab syukur nih. Lalu inya rancak sering membaca alhamdulillah. Ketika dia membaca alhamdulillah, maka Allah sangat senang kepadanya. Apalagi dengan memahami bila syukur lisan menyebutkan nikmat, bila syukur anggota taat, bila syukur hati yakin itu daripada Allah. Sudah selamat. Selamat dalam artian terhindar dari sifat kesombongan. Karena orang sekarang ini banyak nang merasa sombong, merasa bubuhannya kada bepayuan, aku itu sombong namanya. Padahal belum tahu dia bahwa Allah menguji dengan nikmat ini. Bersyukur gak orang nih? Wah, orang kada payu, sidin payu. Bersyukurnya rezekinya bisa disedekahkan, itu bersyukur namanya. Allah memberikan nikmat dengan menciptakan ijad. Jadi nikmat yang paling utama itu ijad, nikmatul ijad, nikmat keberadaan kita di alam dunia ini. Itu nikmat utama tuh.
baru iman, Islam, syukur. Maksudnya kada ada ijat, kada ada iman. Ijat itu cara kita nikmat adanya kita di dunia. Nah, nikmat sudah. Perantaran abah mama kita, lahir kita. Ya, lalu kita terus berkembang sampai ke ini, sampai memahami. Nah, berarti sudah nikmat itu. Makanya nikmatul ula al ijat. Lalu mandan memberikan pertolongan imdad. Nah, nikmat juga itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita, namanya imdad. Ya, pertolongan. Nah, mana guru kita ditolong? Nah, ini ditolong. Kita kawa ke sini ditolong. Ya kan, Bu? Pian kawa ke sini ditolong. Kawa naik tangga ditolong. Kawa mendengarkan, Allah tolong. Kawa bepandir, Allah tolong. Ada orang nang bepandir tapi kita kada paham. Pak, maksudnya kayak itu biar duit 5M kada bayar lagi dah. Nah, kita masih jelas. Alhamdulillah ala kulli hal. Lalu dan kemudian, ya. Jadi nikmat imdad adalah nikmat yang diberikan dengan mengadakan sesuatu yang dulu tidak ada. Kalau bukan karena Allah, maka segala yang ada ini tidak akan ada. Nah, itu imdad karenanya dulu kada ada, menjadi ada, menjadi pulang kada ada. Dulu ndak ada, tidak ada lagi. Begitu juga kalau ilmu, dulu kita bungul, belajar, alim, setelah alim berusaha lagi untuk bungul balik lagi. Bungul yang kedua dengan ada ilmu, bungul yang pertama bubungulan benar. Ya, kada paham sama sekali, lalu belajar. Begitu belajar alim, begitu sudah alim berusaha lagi untuk bungul lagi. Maksudnya tidak merasa memiliki itu bungul ngarannya. Ya, ya nang dipadahkan ikam ni bungul nangai. Kada sarik sih, memang kita bungul. Siapa nang pintar? Allah. Nah. Tapi coba ya mun ikam. Ji sini ji. Apa? Ikam ni bungul bang tampar sitin. Aku di sini sarjana tahu lah ikam dipadahkan bungul. Maka ada paham bungul ini maksudnya kita tidak merasa memiliki ilmu kah, amal kah, ibadah kah. Tidak ada merasa semua karunia Allah. Jadi biar kita bisa kayak apa aja, semua karunia Allah. Mun Allah kadang mematurakan kita kadang bisa. Ya. Contoh nih kita para ustaz ini tahun dalam bulan Maulid ini sibuk betul, Pak. Karena pertama ada kelonggaran mengadakan kegiatan di masyarakat. Ya. Dan kedua untuk protokol kesehatannya tidak terlalu ketat betul. Nah, yang ketiga kita merasa keberkahannya. Nah, sehingga para dai di sibuk betul. Nah, bagi dai kesibukan kita itu bukan usaha kita, itu karunia Allah yang diberi. Kita kada bayang-bayang ada orang sana mengundang. Ini contoh saja nih. Kita kada bayang-bayang ada yang di ujung sana mengundang. Aku kenal kada apa kada? Oh, aku kenal lawan ini kenal lawan ini. Ini berkisah ada kawanku Pak Haji mencari jadi ini ada ini hubungi ke si jauhnya kan kada jauhnya bepu dari ujung ke ini. Nah, namun si ustadznya langsung ke situ kada kenalnya, tapi ini orang ini kenal dengan bapak ini kenal dengan si ustadznya. Nah, itu nengarannya karunia Allah ini bagi orang nang berilmu. Kada pernah itu aku dikenal di sana, enggak, itu semua kesombongan nanti. Sama kita rezeki kadang-kadang enggak langsung dari kita, ada telepon, oh misi ya. Ini Bapak Sipulan? Iya. Katanya Bapak bisa memborong kah? Iya. Oh, bisa enggak Pak ini? Oh, bisa nanti. Maaf, Bapak dengan siapa ya? Oh, saya namanya ini, Pak. Saya kenal, saya tahu nomor Bapak ini dari saya punya teman namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini, Pak, punya teman lagi namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini, Pak. Banyak benar wasilahnya.
Abdurrahman ini punya teman Pak Dul. Lah Pak Dul iki duwe kanca jenenge Parto. Lah iki banyaknya wasilahnya kan. Tapi dia rezeki seorang alhamdulillah. Nah, oh nggih nggih nanti. Di mana nggih lokasinya? Cedak mawon, Pak. Misalkannya tetangga. Tetangga ya, Pak. Sing marakan tetangga kan tahu. Tetangga sebelah bisa borong. Orang datang ke rumah kadang-kadang lu masyaallah. Jadi kita kada ada merasa apa-apa gitu nah. Ulun anu bahagia ini. Oh. Ulun ini tapi bisa jua nang, tapi kada ulun yakin barangannya yang bacakan Fatihah apa. Ampun maaf pian tahu di sini ngin siapa. Nah, ulun ini ada kawan. Nah, itu Bang tadi wasilnya apa banyak. Datang sidin bahajat tahun kita sudah bismillah mudah-mudahan Allah kabulkan hajat pian karena nang mengabulkan Allah. Nah, itu cara kita melatih hati supaya rendah. Jangan waduh orang di Berau aja datang ke rumah ya kam minta banyak apalagi kam nang di Higa sini aja sekali aja aku beri langsung kawin apalagi nang ini belum lagi karena pulang. Sedangkan nikmat imdad adalah nikmat yang diberikan dengan jalan mencegah ketiadaan yang akan terjadi. Kalau bukan karena Allah maka segala yang ada ini akan menjadi rusak dan binasa. Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Betungkat kada langit inilah. Menang kayak ini kan ada tongkatnya, ada pondasinya nah sampai ke atas. Hendak menambah ke atas lagi, tambahin lagi. Kena kawanan langsung jadi di atas, teguguruan bener ya. Ditambah lagi tongkatnya. Mau lagi, tambah lagi. Ingat, pondasinya kuat apa kada? Nah, pondasinya kekuatannya berapa tingkat? Tapi Allah lihat langit. Sumarji'il basar. Farji'il basar sumarji'il basar karratani yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Hal itihi langitnya adalah tihangnya. Itihi lagi langit itu adalah tihangnya. Kada ada. Tapi Masya Allah tidak pernah runtuh. Bila runtuhnya? Bila kiamat. Nah ini nih, nasi kawin. Ayo. Ya apalagi sudah lah. Nah, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan taat kepada Allah. Itu nikmat. Makanya bila kita tuh kawa ke masjid, alhamdulillah. Kawa bersedekah walaupun sedikit, alhamdulillah. Kawa kena habis di salat isyraq, nah, sudah nikmat itu. Ya. Jadi iman dan taat kepada Allah serta nikmat di mana hati kita dapat mencintai iman dan ketaatan tersebut di mana hati kita condong berbuat kebaikan terus ya. Tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah gelisah, tidak pernah merasa puas, selalu dia tamak dengan rahmat Allah. Fa innani atma'u fi rahmatik. Sesungguhnya aku ya Rabbiatul Alawiyah orang yang paling tamak, rakus terhadap nikmat Allah, bukan rakus dengan makanan minuman. Ya, rakus dalam nikmat Allah, rakus dengan rahmat Allah, rakus dengan pahala yang dijanjikan Allah. Kan kita ini dijanjikan sidin gelak. Cobanya sidin kada berjanji apa-apa kita menggawi macam-macam. Sidin menjanjikan ini bila kau baca ini pahalanya. Bila kau berbuat demikian, ini pahalanya. Itu nang kita sungsung cepat bangunnya karena janji sementara Allah la tukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janji. Yang sering menyalahi janji DPR. Janji kada ingat lagi sidin. Allah berfirman walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karrah ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasiduna fadlan minallahi wa ni'mah.
pada kekuasaan lah. Bila fadlan minallah wa ni'mah, ya, janganlah pada kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan minallah wa ni'mah. Kait menyalawat. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammad. Hujan di belakang, julak amat. Kenapa tuh yang salawat umur 70-an? Gimana kan anum banyak salawat. Mudah-mudahan panjang umur sampai kita ke Ramadan, kena pulang. Mudah-mudahan bebas kena beramalan di masjidnya lah. Kalau tahun tadi sudah kita rasakan aman bejo kelok. Nang tahun dulunya tuh nang lucu. Ada yang bersembunyian tarawih. Ya aku daripada bersembunyian di masjid, baik berduaan di rumah bersembunyian. Mbah itu apakah lagi kikuk-kukuk ngapa ke sarahel lagi. Ini di masjid lewat jalan belakang bib kada wani lihat muka siapa nang ditakutani bungulnya ai. Anda itu masih kita. Mbah itu mic-nya kali dibunyikan. Mbah itu dimati lampu sembahnya la ilaha illallah. Zaman Belanda aja kira-kira walaupun kita ini kada suasana hidup zaman Jepang kada mungkin juga bermati lampu. Han. Saking takutan awan siapa takutannya kada paham aku itu. Apa dengan corona kira-kira corona ini mungkin takutan juga bila ada mati lampu lah. Bermati lampu ada itu, Bu. Saking takutannya jadi sembahyang tarawihnya lewat belakang terus berjarak ini sudahnya, bermasker ini sudahnya. Mbah itu apalagi bermati lampu, mic kan dibunyikan lagi. La ilaha illallah. Nang apa nang ditakutani? Itu kena amun ampihan corona cakanya ada CCTV-nya tuh diulang lagi tuh. Bubungulan benar perataan. Sopan benar ya Allah. Hanyar dengan itu takutan. Ya. Ini agak-agak lumayan aman sudah nih. Mudahan aman terus. Ya, ampihan sudah nang vaksin memaksin nang antigen nang swab nang macam-macam mauk benar ini kamu. Lucu-lucu jadinya. Nang naik pesawat ketat betul. Nang naik kapal kada apa biasa aja. Nang bakunyong apalagi bakunyong. Kada ada syarat apa-apa. Kalau hendak beli ke Sulawesi berenang aja pian kada ada biar kada ada PCR kada nanti kada bapak. Betiket gen kada apa-apa kada ada. Enggak nyoba kunyong wae. Cuman insyaallah paling sa kiki lo mati dah. Negara kita ini negara banyak aturan dan terbanyak yang melanggar aturan. Ya. Negara kita negara yang banyak aturan dan terbanyak yang melanggar aturan. Itulah Indonesia Raya. Indonesia. Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menghias hati kalian dengan iman serta membuat kalian benci kepada kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dalam bait syair sebelumnya beliau radhiyallahu anhu menjelaskan, Allah bersifat maha pemurah dan maha mulia. Segala karunia yang agung berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Dan pada waktunya nanti mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Siratal mustaqim siratal rajim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu'anna ya kirim. Wa'afu'anna ya Rahman. Wa'afu'anna ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. La sayyidina bil haqq wal hadi ila siratin al mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadha qadri min darihi al-azim. Allahumma anfa'na bima'alamtana. Allahumma anfa'na bima'alamtana. Allahumma anfa'na bima'alamtana. Wa'alamna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din. Alimna rizqana. Rabbi zidna ulumana.
warzuqna fahma rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.